gitulah gue kan lebih ke style apa namanya streetwear kayak style street gitulah gimana pakai paling sepatu sneaker celana robek sama hoodie biasanya segitu kalau di jalan ke mall. Si penampilan itu utama kan dari seorang apalagi gue kan gue selalu perhatiin penampilan tapi gue selalu menyesuaikan tempat ya gitu. Karena gue sekarang emang lagi tujuan gue cuma ke studio ya gue kayak gini cuma nyantai pakai sandal segala macam tapi ya biasanya sih gue selalu bawa prepare baju ganti gitu jadi ketika gue tiba-tiba ada acara dadakan gue pasti ganti setelan yang sesuai dengan acaranya. Nah, hari ini apa nih pakai sendal apa nih? Gue sendal lo nih sendal apa nih? Dalam hal style sendiri ada nggak sih Ki? Apa? Ada acuan dalam berstyle sendiri seperti apa sih yang biasanya sering dipakai atau digunakan? Gua tuh emang anaknya ya nyantai sih, lebih ke kadang biasa pakai sneaker sama hoodie-hoodian ya. Hoodie-hoodian sama paling gitulah gua kan lebih ke style apa namanya? Streetwear. Kayak style street gitulah gimana pakai paling sepatu sneaker, celana robek sama hoodie. Biasanya segitu kalau lagi jalan ke mall. Tapi karena kebetulan ini lagi emang nyantai cuma recording, cuma ketemu sama satu orang Bang Syanti. Gitu. Director vokalnya. Ya udah nyantai aja. Tapi lu enggak suka pakai ini. Ya gua suka kayak gua kebetulan emang suka pakai lengan panjang. Atau kalaupun kaos ya t-shirt oblong gitu. Bang, tapi celana emang suka jeans. Iya, jeans gue suka jeans robek-robek. Cuma kadang sesekali gue tuh suka pakai celana chino gitu, chino kemeja, tapi sangat jarang. Emang kebetulan emang lagi acaranya semi formal, gue baru pakai aja pakai celana chino kemeja. Gue ngebudgeting sendiri enggak sih, Bang, buat fashion lu sendiri? Gue selalu enggak sih. Gue beli apa yang gue suka. Kalau menurut gue suka, walaupun itu misal mungkin agak lumayan harganya ya gue beli gitu. Selagi menurut gue itu worth it. Mungkin dan gue sanggup untuk belinya. Kalau warna sendiri untuk style sendiri warna apa yang Rizky seneng? Baik baju dan celana. Apa aja sebenarnya? Mungkin kalau sekarang lagi ngeliat gue pakai ini apa sih pastel ya namanya warna? Yeah. Pastel ya. Pastel. Nah mungkin kalau sekarang tadi ngeliat gue pakai pastel, next kalian bisa ngeliat gue pakai baju warna kuning gitu. Ya. Yeah. Nggak terlalu untuk warna sendiri nggak terlalu memilih tapi untuk model untuk untuk desain gue perhatiin gitu. Tapi tidak langsung itu mencerminkan karakter diri dan kepribadian juga nggak Ki? Suasana hati juga nggak dengan berpakaian seperti itu? Iya ya bisa dibilang untuk gue anak simple ya simple dan kadang cuek gitu orangnya. Jadi ya kadang gue bisa pakai kaosan karena pendek, robek doang gitu. Jadi emang gue pada dasar gue anaknya begitu gitu, anaknya cuek orangnya. Kalau pakai celana suka pakai sabuk nggak tuh ikat panjang? Gue sabuk hitam, ya karate. Nggak kebetulan hari ini nggak. Kebetulan hari ini nggak. Soalnya tadi gue buru-buru juga kan. Tapi gitu. Pernah over budget nggak sih lu belanja buat fashion sendiri, Bang? Over budget nggak sih? Karena menurut gue kalau gue suka sama sesuatu barang itu, ya gue beli. Selagi gue menurut gue keuangan gue mampu, pasti gue bakal beli gitu. Lo lebih suka apa pakaian yang lo dipakai nyaman, tapi apa harganya murah? Apa lebih suka yang harganya mahal tapi lo nggak nyaman gitu? Apa lebih suka apa? Gimana gue jawabnya ya? ya gue selalu pakai barang yang ya bisa dong brand bukan branded ya ori lah gitu karena kalau udah brand bagus ya biasa kan pasti mereka menawarkan kualitas yang bagus juga kan dan kita nggak bakal kecewa gitu jadi selagi gue senang dengan barangnya dan gue tahu nggak bakal mengecewakan ya gue beli. Paling mahal berapa, Bang? Ini berapa nih sekarang? Kalian dipakai sekarang nih? Sekarang berapa? Tanah berapa? Baju berapa? Iya. Enggak ada murah-murah. Ya karena kan anaknya gue enggak suka diatur. Sekarang gue punya selera fashion sendiri kan gitu. Jadi ya
nggak ada orang yang ngarang-ngarang, oh, mending gue segini-gini. Nggak, kalau menurut gue suka dengan itu, ya gue beli gitu, gue pakai gitu.